Udah jis, bohong jis, mau aja lu bikin urusannya. Lu emang kuyo huru. Daerah maling. Iya, daerah maling. Saya paham maling. Tuan Sefu tipuan melayu kemauan ya. Nunun temateng poro pinangga kakung Sumawono Putri. Hayu hayu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken kung panuwun ingkang tanpa pepindhan kene kawula dipun paringi wekdal ingkang paring utang. Kula babaraken wekdal ingkang badhe kula aturaken, kula minangka dados pangatur candhakanipun sedherek Pakar Siregar. Sedaya keluarga ingkang saking Jakarta ngaturaken kula panuwun sanget wonten sasana ingkang pun gelar punika. Ugi para keluarga ngaturaken panuwun boten-boten kekirangipun nandhar ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nungkap angka sepisanan niki kukupi ngatur kula mergi kula dipunutus dados sundhaga nggih dados talange ngatur. Mbok mangke wonten talange ngatur kula sumawana kirang pranani dumateng penggalipun para sepuh adi sepuh ingkang kawula hormati ingkang kawula banggaaken. Kaping kalihipun kula dipun tangisi kali anak keponakan kula ingkang naminipun Pak Damai Haryanto. Kula kawenjang kula tesih kucek-kucek menawi adhi kula temeke mriku kula dipun suwun pitulungan ingkang batas cuci lampah ndherek miterang menapa leres kagungan putra putri menawi sampun leres
kagungan putra putri menapa sampun boten kan kagungan nopo dereng. Monggo kula tak nyuwun mitra. Nuwun. Kula nuwun. Monggo dumateng para rawuh kagung semana wana putri ingkang kula mulyakaken. Sadaranipun kula ulun salam rahayu. Rahayu. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para rawuh kagung sumarana putri. Inggih kawula minangka wakilipun ingkang kagungan dalem. Inggih ingkang kagungan kaki inggih Bapak Tosiman Edi Suwarno ingkang ibu inggih menika ibu sampean. Dene ing mriki panjenenganipun Bapak Imam Sujono ingkang minangka dados sesungipun Bapak Dr. Siregar saking Jakarta menika ujug-ujug nanglibaken lha nggih mriki kagungan putra estri menapa mboten. Nah, sanyatanipun wonten mriki nggih nyata-nyata nggih gadah anak wadon, Pak. Eren dene panjenengan niki nanglebaken sampun wonten sing gadah napa dereng nggih sampun bapakipun kali ibunipun menika. Lah menawi panjenengan dipun kumpulaken menika kumpulaken teng kula nggih. Menawi panjenengan nanglebaken sampun duwe pacar napa dereng kados iki dereng didharna nggih. Dereng napa sampun? Lah dereng kok wonten lamaran ngene. Ketahipun sampun nggih menika pacaripun panjenengan menika nggih menika ingkang asma sinten? Dami Aryanto. Dami Aryanto. Nah menika saking pihak keluarga mriki panjenengan anggenipun nyuwun priksa nggih namung menika jawaban kula riyin Pak Jono. Salajengipun monggo panjenengan badhe nyuwun priksa babagan menapa malih monggo. Miras-miras nyambung atur sampun cetha wonten sak lebetipun telinga mandhap wonten sak lebeting sama bari kaya dalem karena habis kayak juga masa nyoba nambuhi gantung menawi sampun lepas mboten wonten kagungan kejawi Bapak Kalibra kula kaleres dipun suwuni pitulungan kalian sedherek kula nembang-nembang kenjang jejawah sonten minangka kersanipun sedherek kula anak keturunan kula nyugi dipun tampi dados anak mangku iki menawi tetamu wajib kudu ngatur sanen ngatai. Kabeh butuh nembe tenan sak ketan mriki. Iya, toplakan ya. Kekelen. Nggih, matur nuwun cetanipun Bapak Imam Sujono menika dados duta saking Jakarta saking Bapak Imam Si Asino. Satar Siregar menika wektosipun kaburing lamar nggih. Lah menika. Ning saderengipun panjenengan matur ing Jakarta, kula menika nggih ajeng nyuwun priksa kepanggih pinten perkawis panjenengan kok ujug-ujug nglamar putranipun Bapak Tosiman Edi Suwarno. Nah menapa keparengipun tiyang sepah, menapa keparengipun panjenengan, menapa dipuntangisi dhateng putranipun bondi panjenengan. Monggo kula aturaken. Toto lair mboten ketingal ning wonten sak lebetipun sanubari.
cetha sanget menawi anak kula kebonan iku nangis. Nyuwun dipun dalpaken kan putra-putri saking Dusun Jayagiri ingkang asmanipun Nak Ayu Retna Harwang Warwati. Leres napa mboten nggih? Oh nggih, menawi kepareng badhe kula tindak putra bangtu. Niku menawi pareng mboten jenengan niku bangtun. Nggih. Pak Imam Sujono. Kawula sampun mangertos mboten menapa ingin datus pangunak kuno ibun panjeringan nyata sebut panjeringan mereka dibun tangisi kalian kan putra pun damai Haryanto nanging kula sadar ini pun panjeringan anggen ibun melamar dibun tapi kula tak nyun periksa kali ingin putra mas damai menikut kepanggih kali putra kula pun Retno Harwati meniko wonten pundi menapa napa namung sambung HP napa sampun kelampah pepanggihan HP lah ten HP lah ten HP lah menawi ten HP niku menapa kita boten nyasar niki terus boten arene niki arene niki putra kula niku terus Rasnan. Tukar rame. Awet, nonton mereka anten tembung, ya. Tembung ini kok jadi tembang. Tukar rame, rana krami. Tutup benda, tutup rupa. Amin hati. Pawi tane lupa pisan kena pisan yen kampang lewe kampang angel ka langkung tan kenapi nembas arta yaktine jelasnya ya ini saya pakai bahasa Indonesia sedikit yang jelas manusia kalau mau berumah tangga itu bukan memandang harta dan rupa, ya kan? Maka itu tadi saya nyanyikan seperti itu. Begaran yang mengaklami duduk bondo, duduk lupo. Amung hati, pawitane, ya cuma satu hati dari cinta sampai cinta. Nah, itu. Tapi saya tanya dulu nih, cintanya setengah mati apa cinta mati? Sampai seumur hidup ya dia. Nah, itu yang diminta sama orang tua harusnya seperti itu. Jadi jangan memandang, ah saya melihat Retno anaknya cantik, anaknya orang kaya lagi, itu jangan ya. Adanya di sini orang tuanya ya namanya di kampung lah. Kalau di kota tak ada di situ saya nggak tahu. Retno pun juga nggak tahu. Juga begitu juga sama Mas Damai itu nggak boleh. Saya untuk orang kaya masa-masa sama Retno lah. Bisa lah kebangetan jangan ya Mas. Jangan itu. Ini cuman apa itu? Pasmong ya Mas ya, lelucon. Daripada kita cuma duduk, itu kan kalau ada begini kan kita bisa ketawa. Nah, ini kembali kepada Pak Jono Sumenggo diterusakan. Mungkin yang nyambung itu di kampung apa nih? Oh, nyambung lagi. Nah, ini. Apa pakai bahasa Indonesia aja ya biar semua tahu ya, ini soal penting ini ya.
ini diterima dan tidaknya itu perkara gampang. Tapi ada satu hal yang harus panjenengan sifat mengertosi atau harus dimengerti ya. Begini. Enak. Bukan, enak. Dame itu sudah pernah, walaupun ditelepon, itu sudah pernah berembuk di antara Dame sama Retno. Itu yang jelas di sini adalah ada perbedaan keyakinan agama atau keyakinan. Nah, itu dimulai dari Mas Dame, karena Mas Dame itu yang melamar. Kalau di sini boleh-boleh saja dilamar, tapi cara nang wayangnya Lapak Dono itu ada kudangannya. Kira-kira Mas Dame itu bisa mengikuti mangke pernikahannya, mengikuti jejaknya anak Retno apa enggak? Mungkin ini ada satu syarat ya. Kalau bisa mau mengikuti, otomatis itu diterima. Nah, rondonya nggak bisa, ya itu nanti saya serahkan kepada yang berwajib. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah mbahnya ataupun kakek daripada Sabar Damai Haryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk meluruskan ataupun menjawab pertanyaan Bapak yang kami hargai dan yang kami hormati keluarga besar Retno di sini. Saya sebagai kakeknya ataupun mbahnya menerima tawaran ataupun permintaan Bapak, karena bagi keluarga kami, maaf, seribu kali maaf, keluarga kami adalah keluarga gaduh-gaduh. Artinya bukan gaduh-gaduh gudeg Jogja, namun bagi kami agama tidak pernah dibahas. Biarlah agama itu tumbuh sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di sini pun saya sebagai yang mewakili keluarga besar dari pihak laki-laki marga Siregar, kami sudah berunduk jauh sebelum datang saya ke kauman sini. Saya sudah mempertanyakan ataupun membahas ini di dalam keluarga saya sendiri. Alhasil, alhamdulillah, puji Tuhan, kami sepakat. Apapun permintaan ataupun tujuan daripada cucu saya, Sabar Damai Haryanto Siregar, kami menyetujui pernikahannya secara agama Islam. Karena agama yang dianut oleh cucu saya ini selama ini adalah agama Islam. Dan di sini pun kami atas nama keluarga besar Siregar menyetujui pernikahan cucu kami ataupun anak kami dengan calon cucu saya Retno yang cantik ini dilaksanakan ataupun dilangsungkan secara agama Islam. Yang kedua, Bapak tadi sudah mengutarakan isi hati Bapak ataupun keluarga besar Retno. Kami pun ada
yang perlu kami utarakan di sini, yang tidak ada dirugikan, namun diuntungkan kedua belah pihak. Kami tidak bisa melupakan budaya kami, sama seperti bapak ataupun keluarga di sini tidak bisa melupakan budayanya. Karena setiap suku itulah keanekaragaman dan itulah kekayaan negara kita Republik Indonesia. Beraneka ragam namun tujuan satu. Di sini pun kami mengutarakan unik-unik ataupun yang belum bisa kalian ketahui, namun sesudah mungkin nanti bapak dan ibu saudara sekalian mengerti ataupun mendengar apa unik-unik daripada kami, mungkin tidak ada yang jadi ganjalan. Terima kasih karena saya diizinkan untuk mengutarakan permintaan ataupun budaya kami. Di sini perlu kami beritahukan bahwa sesudah nanti kita laksanakan pernikahan ataupun hajatan daripada Retno di Jakarta ataupun di sini, nanti itu sesuai dengan rumbukan kita bersama. Namun di samping itu ataupun lanjutan dari situ, kami keluarga besar dari pihak Marga Siregar meminta ataupun memohon dua restu dari bapak dan ibu, dan sekaligus meminta izin bahwa cucu saya nanti Retno akan saya sematkan marga. Di situ yang perlu saya utarakan itu, karena bagi kami orang Batak, semua itu dengan orang Jawa adalah ciptaan Tuhan. Bagi kami orang Batak, budaya kami, karena Retno nanti begitu nyampe di keluarga kami, dia adalah orang Batak. Jadi supaya ada panggilannya di sana, harus disematkan marga. Mungkin diantara bapak-bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian menonton TV di waktu Bapak Jokowi Siregar disematkan marganya karena anaknya nikah dengan orang Batak, ataupun di kampung saya sendiri, Pak Jokowi sebagai kepala negara Republik Indonesia, dia harus mengikuti keanekaragaman dari Bhinneka Tunggal Ika. Dia jadi orang Batak kalau di Tapanuli, tapi kalau kembali ke Jawa Tengah, kembali dia Joko Widodo. Tapi kalau di Tapanuli, disebut dia Jokowi Siregar Siladi. Itulah nanti yang akan kami sematkan ataupun kami nobatkan marga daripada Retno, supaya ada panggilan nanti di sana, supaya ada nanti yang menanggung jawab dia kalau kami balik ataupun mudik ke kampung. Itulah permintaan kami kepada desa kami di sini. Kami mengharap keikhlasan dan memohon doanya supaya bisa kami laksanakan nanti sesudah acara selesai di Cilacap ini dan juga di Jakarta. Kemudian saya tambah sedikit, karena kebetulan anak mantu saya, Tusmirah Buru Hombing, adalah anak dari kaum Anting ini. Kalau enggak salah sekitar 7 tahun apa 8 tahun, 8 tahun yang lewat, saya sudah datang ke kaum Anting ini untuk meminta dan memohon dua restu daripada keluarga ataupun besan saya ada di sini. Parbi menyetujui kami sematkan ataupun kami nobatkan marga mantu kami, supaya ada penanggung jawab dia nanti waktu kami pulang ke Tapanuli, supaya ada di sana sebagai anak apa ayah angkatnya, supaya bisa berjalan budaya kami nanti di sana. Di sini pun tidak mungkin akan saya tanya dulu Retno, tidak akan saya satu persatu, namun mengingat waktu itu terus berjalan, sekalipun sekaligus
bapak dan ibu saya Tana dan juga calon cucu saya Rekno, kami mengharap apapun yang kami inginkan dan yang kami minta, karena tidak ada yang dirugikan, hanya semua yang kedua pihak diuntungkan. Karena anak kami Rekno nanti jadi punya bapak di sana, di sini tidak sedikit pun mengurangi hak daripada bapak sebagai orang tua kandung, orang tua perempuan, orang tua laki-laki, dan sanak pemilih, tidak akan ada yang kurang. Tetap hak sepenuhnya tetap orang tua yang di sini yang jadi berhak. Namun karena kami tidak bisa lepas dari budaya, supaya jangan nanti orang asing lagi dipanggil kalau di Tapanuli, Rekno harus kami nobatkan marganya sesuai dengan marga mbahnya ataupun marga mama mertuanya jadi Boru Hombi. Itulah permintaan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ganti nomornya yang gue. Nggak cengah kena tur. Niko, Niko yang ditampi gue. Niko kan gantikan pun, ampun dipun tampilan. Niko, nyuwun gantikan pun ikan kagungan putra menopo putri. Niku dipun tampi nopo mboten njak tos pun. Yeah. Minta maaf dengan Bapak. Siapa? Bapak Siregar yang telah mengutarakan apa yang menjadi pengunak-unak ya. Tapi yang ada sedikit kekeliruan. Jadi Retno dengan Dame itu di sini bukan dinikahkan dengan agama Islam, Bang. Cuman dengan karena di sini adalah penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi nanti bukan agama Islam. Jadi kejawen. Jadi nanti pernikahan cip di catatan sipil, bukan di pengulu ya. Bukan KUA gitu. Mungkin samalah dengan situ lah ya. Ya. Sama di catatan sipil. Nah, ini di sini tadi panjenengan menika mengaturkan bahwa agama Islam itu bukan. Di sini adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi budaya, semuanya budaya ya. Nah, ini selanjutnya, kalau memang dari situ sudah menerima apa yang jadi permintaan keluarganya si Retno, itu tidak ada repot dan tidak ada susah. Cuman sekali lagi saya akan menanyakan kepada Retno, Retno, apa benar awakmu itu seneng kalau si Dame wis seneng temenan. Nah, anggar wis pada seneng-senenge wong cuake kan gari manut. Dadi ora ana mengko-mengkone wong tua dipaido. Mudah-mudah biyunge mudah babake. Aku gelem-gelem ora di jodoh-jodoh kena. Kan seperti itu ya enggak? Nah, kalau sudah sama-sama cinta. Ya, itu nanti-nantinya ya yang diminta yang rumah tangga itu yang bisa langgeng damai sampai damai sampai mati. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai ada kendala sesuatu apapun. Ya itu walaupun ya namanya orang berjalan itu nggak mungkin akan lurus, tapi ya mudah-mudahan kegaduhan-kegaduhan yang dialami cepat diselesaikan, jangan sampai terlarut-larut di video call. Ya, nah, kalau memang sudah sepakat seperti itu, Putri, juga ada permintaan dari pihak Bapak Siregar tadi, Mas. Jadi sesudahnya ya, sesudahnya pernikahan adat di sini dilaksanakan, nanti di sana akan mungkin dinobatkan lagi ya, Pak. Dinobatkan
jelasnya ya kalau di sini namanya persamaan itu dinikahkan lagi, nikah adat sana ya, nobat itu sama juga sama dengan dinikahnya atau dikasih julukan. Nah, dikasih julukan itu mungkin tidak ada masalah ya, itu nggak ada masalah. Soalnya apa? Di sini ya itu tadi sudah dikatakan sama Bapak Siregar. Indonesia itu adalah beragam-ragam suku. Nah, jadi suku, berapa suku bisa menunggal jadi satu. Itu yang bagus. Jangan sukunya cuma satu jadi berapa negara. Itu enggak bagus. Itu yang paling bagus, beragam-ragam suku menjadi satu negara. Nah, itu jadi namanya, nah namanya Indonesia memang sudah berat. Kalau dipisahkan itu sudah berat, karena di sini sudah ada dasarnya adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin di sini pihak keluarga Retno tidak ada beratnya untuk menerima, yaitu anak siapa? Kelalen Bawaya. Dame Haryanto. Nah, tapi tandanya itu nanti Bapak itu dikasih tahu dulu, no, bagaimana diterima nih Bung. Alhamdulillah ini pernah narkoba dapat tampil maka pernah ditaruh sakit lelah. Ini mau tentang praktik itu. Ini kan bahkan menikah dapat tampil memang kalau kenceng yang rendah ikan pentampil enggak. Orang bahkan gua kudunya dijirat nada bentuk. Sing, sing kencan nada sing kencan. Bisa dari itu anu dong, guna pun apa guna ratu kebalancang. Ngeborok saking sedoro kula menawi Dame Haryanto niku badhe dipun resmekaken wonten film tanggalipun 23 menawi dipun tampi mriki kepara caket kersanipun satu iman kali kula iya niki menawa kancing yang rendah miras-miras cara pembelajaran itu sosokan sandalir lebih cepat lebih baik bangun-bangun bagi kentasi nada enggak? Nada, pripun terus penting bangun kentasi nada barang itu nampak lagi itu dapat bangun lebih betul enak rasanya enggak? Ini cepat, itu lebih apik sih kalau karpa tapi menarik betul tadi, itu si sandalir. Ya tadi kawe sasar susur wong kaneri kalah kaya gue lah dan ini jare njaluk ini diokol gara sing ora gelem pengamal dengan catatan sudah diterima tapi belum ada pengikatnya ya. Jadi dan masalah-masalah yang tadi dibicarakan masalah pernikahan itu dipercepat mungkin ya ada jaraknya lah berapa bulan gitu untuk mikir gitu loh ya jangan sekaligus. Monggo pada dijilat teman beten. Monggo dijilat mau nih. Kejawi jilat ingin kangge salah jenipun ngenani dateng lah oh dikirin ya dijilat ini sing keteng nih pembagiannya jarak-jarak ini jilatnya ini dibun tante bangga bok tante dari depan tante gunakan pendingan saya depan ngatek malam ini mas. Thank you.
saya tampil, saya terima pengikat atau untuk kenceng-kenceng rembuge panjenengan kali kula nggih. Nggih, sampun kula terima. Niki ning kula tamen pengin niki khususe jire rembug. Napa niki khususe kangge napa? Kenang-kenangan pengantin. Oh, jire rembug. Lah niki anggar jire rembug niki sesampune pun kula tampil menika badhe kula pasrahaken kalian ingkang kawugan. Lange. Monggo Bu sampean sing dados rembugan tenan, sing rembugan. Oh nggih, Mbak Retno. Monggo. Monggo niki jenengane sampean iku pun dijiret kenceng kalian Mas. Dame, nggih. Niku dados sampean niku segala sesuatunya sedikit pun dibatasi, ya. Si biasanya yang guyu-guyu kalau baik ya jatuh jadi kerba. Nah, ada kalau baik kalau Mas siapa gue? Mas Damet cemburu. Nih kita pun batasi, ya. Nah, monggo, niku sampun sampun kulo paringaken. Nah, terus salah jenis pun apa? Monggo. Niki wonten gandenganipun tresipun dipun jireti niki. Nggih. Niki wonten jirete monggo dipun jiret. Sing kakon nggo dijiret niku sing cantik nggo dijiret niku. Oh, niki. Ya sing tak cincin ya. Nggih. Anggapen kene menapa semanten dhuwur jarite. Oh. Niki. Kang milih piyambak. Niku sing masang kudune niku sing katon kanggo sing setri, sing setri kanggo sing katon. Lah niku jangkepan kali rembug. Nah, niki wonten sekedhik kangge bahan-bahan serametan. Maksudnya ini dokter ya? Nah. Nyuwun dinten niku sakete kan ngejar bulan 11. Gini kok pun dipikir Mbak, mari kok kula pun ngerti ngger kok jroning ati. Sakit mboten sakit, sakit soalnya niku wae iki. Mboten kapan mboten aja, tapi mungkin kan jeneng jeneng kan tadi. Kok kali kula penting ngerti. Ngomong kali niku kan jeneng ngerti kok. Nyambat padalang. Ngene kan bener. Nyambat di depan kami. Angelin. Angelin. Kok dereng mandat dateng kula nggih. Kula pasulaken dateng ingkang kawogan. Niki wonten panyuwunan saking pihak kakung bapak utawi ibu menika peresmian atau pernikahan menika dipercepat menika tanggal pinten bulan 11 tanggal 11 nggih mantun bulane bulan 11 yo kin kas tempo. Mangke nak sirih nak kami saking niku nyuwun surat untuk masuk penghayatan
Ini namun panjenengan tok mboten mawi bapak ibu mboten namun niki tok ngrobah nggih. Lah ning anger saking ngriki sing kene robah niku robah sedoyo. Dadi napa niku susah nggih. Dadi nek sing jaler kalau yang pria, yang dirubah cuman satu. Cuman kesaksikan aja untuk Mas Game. Anak siapa ini paling jadi mungkin kalau memang nanti sudah keputusan hari panjenengan langsung mengurus di sana. Nanti dibawa ke sini atau dipaket atau diapain, syukur panjenengan memiliki mali atau teknik lah itu ya. Itu juga kan memiliki. Upami atau ini ya, atau di sana nggak bisa ngurus, itu minta saja surat pindah dari sana ke sini. Pindah saja, pindah. Surat pindah itu aja. Jadi kan ada ejaknya masih ya. Nah, iya. Nah, nanti diurus di sini lebih cepat. Udah tepat begitu ya. Nah, kalau begitu bisa diterima ini. Entah. Ya, yang jelas begini nanti walaupun sudah diterima kalau surat-suratnya tidak lengkap ya nggak bisa nih. Ya, minta cepat. Nah, ini tinggal menentukan hari, Pak Tejono. Nah, menentukan hari. Kalau sudah mengerti semua, yang jelas kalau di sana kok susah mau bikin KTP menghayat, sudah di sana minta surat pindah. Jadi untuk sementara Pak, jadi Mas Damai. Kan kalau ngurus di sana itu repot, Pak ya. Di sini kan punya Mbah. Iya. Nah, jadi pindah, apa Pak. Sementara kan numpang Mbah biar nanti di sini apa persyaratannya Mas Damai ini biar diurus sama Mbahnya Mbah Reno. Iya. Jadi enak gitu. Jadi cepat bentar. Bisa Pak. Bisa. Kalau mau kita sama-sama sayang sama anak ya bisa lah ya. Iya, bisa lah. Nah itu hari kelahirannya apa dan ini apa? Ini kan kita namanya dihitung sih enggak. Ini patokan kita angkat itu. Hari kelahirannya apa Pak? Harinya? Jumat apa? Jumat. Oke. Terus no? Selasa Pahing. Jadi besok Selasa Wage. Selasa Wage dilihat tanggalnya tanggal berapa? Bulan sebelah coba lihat. Pak Ter, nyari tanggal muda kan? Nyari tanggal muda. Ini tanggalnya muda kan di sini kan? Tanggal di sini tanggal muda kan, soalnya kan tanggal yang tanggal 6 kalau orang Jawa itu harus ada hitung-hitung ya. Cuman kalau hitungan sekarang tidak seperti yang dulu. Bisa terjadi kalau hitungan yang dulu itu bisa terjadi udah sama senangnya dihitung. Tapi sekarang semua dienakan. Cuman diambil dari hari kelahirannya. Ah, hari apa? Dan 11. Jadi itu kan ke bawah semua. Jadi Mbak dan Mas Game diambil dari anaknya. Mbak Reno diambil dari harinya. Tanggal 5. Jelas ya. Ya. Kalau masih panjang. Di botol. Kira-kira. Kalau ada kan ada. Kami tutup.
Surat pindah aja biar enggak susah. Surat pindah, enggak banyak pertanyaan. Makasih dulu, Pak. Mas, Mas Tamri. Mau ke Tamri kita sing ngurus. Nggih. Jadi ya peniki lho, Bu. Mangke saking riko Mas. Kami nyuwun surat pindah Tamri ke dipasangkan kali bae kan ngurus tempatnya desa muka. Nah, sesudah menerima pernyataan keluarga di sini nanti dikasih sini tanggal 5 bisa pun Oktober tanggal setengah ya, tanggal 13 terlalu cepat nggak bisa selesai itu bikin surat terlalu cepat. Itu kan 23 hari dari sekarang soalnya. Mungkin di sana mungkin paling tidak ya seminggu. Nah itu di sini yang menurutnya susah. Ya mungkin bisa diundur pada bulan Desember ini. Ini kayak gini Pak. Jadi kalau orang Jawa itu ya itu harus cari bulan sehari-hari itu. Jadi ini kalau orang Jawa di bulan mulut ini juga kurang bagus. Ini alangkah baiknya itu bulannya depan lagi di Rabi Mulakhir. Masuk bulan apa itu? Ya? Ya, ya itu di Desember tetap harinya itu. Itu kayak gitu. Masih mulut, Desember masih mulut. Masih mulut. Tanggalnya itu kan tanggalnya. Nah terus, Selasa pagi masih mulut. Maning urung diangkat tapi urung diangkat nambahin malah sih rampung beri dereng do hari awal lahir wajib tuh angkat itu seperti itu Pak. Saya mohon ya, ini kalau saya kira waktunya sempit ini soalnya ini proses melalui proses ya, proses termasuk prosedur pemerintahan itu kadang-kadang kan sulit. Kalau waktunya sempit itu kadang-kadang belum bisa tercapai itu alangkah baiknya itu di bulannya juga kurang baik. Ini bagi orang Jawa tuh. Terima kasih Pak. Kami dari kedua besar pihak keluarga. Iya. Itu kami tadi karena lagi ada pertanyaan. Tapi apapun yang kami utarakan tadi itu bukan suatu keputusan. Harus baik di pihak perempuan, baik juga di pihak laki-laki. Itu namanya ya, soalnya kami dari pihak laki-laki tidak bisa menaksakan kehendak sendiri. Harus kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jadi kami membuat suatu
rencana kemarin dari sana. Apabila bapak nanya mau tanggal berapa bulan berapa, kalau kami tidak ada jawaban, lu kok nggak datang lama kok waktunya kami salah. Jadi karena itu sudah saya tahu harus kalian tanah mau dicetakkan apa bagaimana, sehingga kami bikin tawaran, kalaupun bisa ya syukur, kalau udah bisa dipilih yang lebih bagus. Jadi gitu. Jadi kami tidak kami pihak laki-laki harus kami menang sendiri, tidak mungkin. Kita bukan hanya sehari, bukan. Jadi bagaimanapun baiknya di pihak pemerintah, nanti kami juga karena bagi kami ya Pak ya. Benar kata bapak ini tadi, ataupun bapak, kalau bapak harus melihat hari dan kalau hari mungkin tidak sepanjang itu. Bagi kami, kalau sudah baik di sini, bagi kami sudah baik. Nah, jadi bagi kami tidak jadi masalah, sekalipun nanti dari bulan Desember, awal ataupun akhir, bagi kami tidak masalah. Namun jangan karena aku kasih kelonggaran ya, minta maaf sedikitnya karena saya jauh di Sumatera. Saya sudah membuat suatu keputusan besar di dalam keluarga saya ataupun keluarga besar Desember dia nggak bisa. Jangan sampai tahun 2019 dia marah. Karena bagi kami tidak bisa acara di dalam 2 tahun, harus habis di dalam 1 tahun. Kalau saya melamar bulan 7 2019, tidak bisa dihajatannya jadi 2020. Itu namanya sudah berpilih-pilih. Jadi bagi kami karena itu mungkin kebiasaan sudah jadi ada kami. Makanya saya tawarin kemarin sama anak saya Bapak Nagamai itu, kalau pun bisa kita minta bersama. Tapi kalau tangga desa berstasi jangan sampai melewati tahun 2009 tepatnya ya. Itulah adanya budaya itu, mungkin semua tatanan adat budaya itu punya tata cara sendiri yang tidak mau melepas dari keyakinan itu kan ya. Itu yang harus dilestarikan. Maka kita juga seperti itu. Jadi harus cari-cari yang tepat, kemudian yang tepat itu sama juga orang adat itu mesti seperti itu. Yang tidak pakai itu bukan orang adat. Itu kayak gitu. Kalau orang adat itu semua punya tradisi. Makanya itu tradisi. Mulih kok pas nang omane. Oh tanggal belum buka ini kan poli mbae. Dia
Kuki kantor terdatang Bapak Pak Al Siregar ingkang lumantar Bapak Jono Binongko Jumboko ingkang sampun sakit berbarakan punopo ingkang datus wigatosipun nggih menika ingkang tujuanipun rawuh wonten ing kalodalan punika menika nggih menika ngudharaken udaring gonto pambabaring setya nggih menika ngelamar putra pawestrinipun Bapak Tusiman Edi Suwarno kegantengan wonten ing mriki sedaya sampun cetha mawelo-welo mawi pamanten anggenipun samiyo sarembak samiyo atur menika sampun saged dipun mangertosi utawi intinipun lah menika kawula badhe murnani atur bilih ing mangke ugi katur kawula kathah kekirangan tumpang surup anggen kawula matur kirang mahanani tumrap penggalipun para bapak ibu kawula sangat-sangat matur nyuwun agung pangapunten para bapak ibu sakabudayanipun dene acara panggih utami lamaran sampun paripurna kula aturaken dumateng Bapak Kusuma monggo supados dipuntutup kanthi doa monggo Pak Kusuma dipun doani kanthi jawi niki ngopang kaping wangsul kali niku wonten calon lagi bangunan niki menawan anak mantu lah ya kerasuran kanto sangat sepisanan kula nitipaken anak keponakan kula wonten niki wonten sandungan kula pasrahkan dhateng panjenengan badhe jenang badhe jebol monggo kersa. Nah, berangkat ingin kaping kalih menika anak mantu kula anak lagi sanes mantu lah berlara-lara buku ugi paling kula ditungkas kula sampun nyantos kebincut kali Rio Bagus bame ugi ya sampun nyantos kebincut kali semua bini bedanya sini dengan mirang orang tua wah setak kan dosa berani hanya aku cuman mungkin malam itu calon pun pinangan ten kagum sang putri Lestari Widodo nganti kagen-kagen minen-minen yuk pahritasan pindomini lan mintuno tonggo yuk ini tadi manggil yang ditongani ini pun tak matur malu saat ini kalau manggil ini kados Pak Jono yang tadi sesulih pun menikah ngaturakan badan ini dipaten putra ini pun menikah putra singpundi nopo putra putra kakung pun menopo calon putrane pun putra kakung bade dititipake mriki oh nggih tapi mangke dibetok kondur nggih
Oh, titip. Nah, niki kula kula wangsul malih nggih. Angger panjenengan pun titip teng mriki kok dibeto wangsul mriku malih wonten rusake mriki mboten tanggung jawab. Ya enggak, Pak? Itu sudah dititipkan di sini kok dibawa lagi ke sana. Ya kalau ada rusaknya nanti di sini tidak tanggung jawab. Nggih, Pak? Nggih. Asmane nggih, mudah-mudahan asmanipun nak bagus Dame Haryanto niku terus akan jadi ingatan atau akan jadi momen yang paling tepat di sini adalah untuk anak saya Retno. Ya, begitu juga saya sebagai orang tua akan membina anak sebaik mungkin. Jadi ya minta maaf, jangan sampai khawatir lah. Masalahnya ini sudah diikat. Begitu juga kepada Retno, ya sudah dengar sendiri, jangan sampai, yaitu tadi ada sepatah kata dari bapak, dari ibuku, jangan sampai ada orang kanten. Nah, itu tadi kan sudah saya bicarakan, jangan sampai, apalagi sama orang kanten, sama mbahnya pun jangan sampai banyak ketawa gitu. Nah ini sesudah ini sudah jelas semuanya. Jadi dari pihak perempuan di sini, kalau ada salahnya saya, ada ucap kata, sepatah kata maupun dua patah kata yang tidak berkenan pada hati panjenengan, kula saking pihak keluarga nyuwun minta maaf yang sebesar-besarnya. Kata Jawa nyuwun agunging samudra pangan sami, nggih Pak Jono. Nggih, lho. Monggo Pak Kusma dipundongani. Betul. Oh, seret kapal. Dan kini kamu lagi. Nuwun sewu sedaya mawon nggih Pak Bu. Niki badhe kulo dongani soalnya niki Bapak Edi Suwarno tiang Jawa, wati tiang Jawa, dados niki dongane ngangge donga Jawa nggih. Kulo nyuwun hormat selamat kali Bapak Ibu sedaya nggih. Ingsun ngawuhi saing adat. Selamat. Netepi pernataning jalma manungsa. Selamat. Iblis moro datan karso nggudha. Selamat. Setan teko datan karso nirudha. Selamat. Dungka itri ingsun kau bang kayu ketanggung. Selamat. Wit-wido dari pangrino bengi. Selamat. Gudang nebno sari-sari neng kesuna. Selamat. Kembang bulan taruk lintang. Selamat. Pentil tewok-tewok kang bener rereke kabeh. Selamat. Niat ingsun ngawuhi bopo angkoso ibu pertiwi. Yo pangeran kang maha suci, rupa-rupa ati tetep ingsun umate Gusti. Gusti lan hamba sabar sak gunging pita-pita. Rekatipun Gusti kang maha kuasa, yo iku kasih sukma sumandhing rino lan bengi. Kinuwa hati kasih kusuma, kusuma hati kang dadi tungguling kawruh. Kabeh mau was asih para leluhur. Muga-muga paringono berkah kuat rahayu. Ingsun niat nurwane salin dina, salin zaman, salin sasi, salin mangsa, salin tahun, salin alam, salin windu, salin pernatan, selamat asap buono, jagat angsung berkah, bumi angsung bekti, kesinungan Gusti kang muhagung, dahno saking durbono, lemah sangar den tutupono, kayu aing den singgirono, benuli sabab sabab besoko wong tua, niat ngurua tertuning jagat, kang rawe-rawe tinata, kang malam-malam sinambung, kang kumendang ben bisa ilang, kang peteng dadu padang, padang rawang ngersani Gusti kamu agung, wono coroko eling marang purwane, doto sorolo eling marang rasane, podo joyono eling marang surupe, monggo bodong eling marang lahire, jumlah
benowo ing alam padang kinayoman Gusti ngamu agung selamat 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 caniate selamat sak laku jantane selamat sak lurine manggo katentreman selamat sak keluargane Bapak Edi Suwarno selamat sak keluargane Bapak Mas Bramo Satmarga, selamat ingkang sami naseni, selamat ingkang sami mirsani, selamat tanggalan teparane, selamat sanusalan bangsane, kakung Sumawana Putri, Surabaya Jeluningrat, lebu dari Pangasulti, Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng Bapak Kusmo ingkang sampun paring doa lan iki kembali kepada para tamu jangan dulu-dulu beranjak atau pulang yang punya rumah sudah menyediakan itu apa ya sejaharan. Oke oke oke. Anu. Oke. Cara jawane monggo dipun aturi Handrawina. Asesanti Jaya Jaya Wijayanti. Nah, dumateng Bapak Edi Suwarno sak keluarga kula inggih mekaten menika mbok menawi wonten kelepatanipun kula sak kanca anggenipun dipun suwuni dados sesulihipun panjenengan kula nyuwun agunging samadra pangasami dumateng panjenenganipun keluarganipun Bapak Edi Suwarno kula sak kanca mandeg-mandeg nggih. Terima kasih.